Halo teman-teman, welcome back to our channel Haru and Z Family. Enjoy our feed. Halo Haru, hari ini halo. Ibu sama Mama Olin berkunjung ke kantor pos. Coba tebak kita mau ngapain? Bukain. Ayo. Waduh, Haru sambil main ini ya. Maafkan ya. Oke, jadi hari ini ibu sama Mama Olin sama Haru sama Angie, kita mau ke kantor pos untuk berburu Google Pin AdSense. Pin Google AdSense ya. Nah, ini kita mau cari tahu nih kenapa pin Google AdSense-nya belum turun-turun hingga sudah kita tunggu berapa lama ya? Kita sudah menunggu selama kurang lebih 1 bulan. Nah, itu tadi adalah tampilan kantor pos di Kota Malang ya, teman-teman ya. Jadi cukup luas memang tempatnya. Terus ini Haru minta minum dulu, aduh. Jadi kita ke kafetarianya. Berhubung PPKM, jadi agak sepi seperti ini kafetarianya ya. Nah, tuh. Ntar, beli es dulu biar segar. Harunya haus. Tuh. Mama Olin sama Angie. Tunggu ya teman-teman ya. Nah, jadi Google PIN Google AdSense itu sudah kita ajukan ya, minta pengajuan gitu untuk segera dikirim ke alamat rumah. Nah, di situ tertera bahwa sudah dikirimkan tanggal 3 Agustus yang lalu dan diminta menunggu selama 3 sampai 4 minggu. Nah, sekarang tanggal 3 ini. Jadi karena belum sampai ke rumah juga, akhirnya kami memutuskan untuk jemput bola ke kantor pos gitu teman-teman, untuk menanyakan kenapa dan di manakah PIN Google AdSense-nya berada gitu. Jadi amplopnya itu di mana ya? Nah, gitu. Yuk kita ikutin Mama Olin dulu yuk. Nah, Mama Olin ini kita mencoba untuk berburu di gudang belakang. Oke. Gudang belakang ini menurut informasi dari teman-teman ada di belakang gitu. Jadi kita ke belakang ya, lewat kafetaria terus masuk. Nah, sempat bingung juga sih kemana. Akhirnya kita masuk ke tempat PO box. Di situ ada petugas ya. Nah, untuk percakapannya kita private ya teman-teman ya. Jadi waktu di PO Box itu dijelaskan kalau sekarang Google PIN AdSense itu sudah tidak lagi diambil di gudang, melainkan diambil di CS. CS-nya itu ada di depan di loket customer service dengan mengambil nomor antrian dulu. Jadi kita diarahkan ke depan gitu guys. Akhirnya kita masuk ke sini deh. Nah, kayak gini nih tampilan kantor pos Kota Malang. Ya, seperti ini ya. Tuh, agak sepi emang ya. Enggak banyak orang juga. Nah, di sini kami mendapatkan informasi bahwa biasanya Google Pin AdSense kalau area Malang itu dikirimnya bisa sampai 2 bulan. Agak kecewa sih ya. Karena PPKM. Jadi kemungkinan terlambat pengirimannya ke alamat gitu kata Mbak CS-nya ya. Nah, kita disuruh bersabar untuk menunggu dan di sini kita hanya dapat ini ya teman-teman ya, pengajuan laporan aja. Nah, ternyata sore harinya, jadi begitu kita pulang dari kantor pos tadi sekitar jam 2 itu, nah, kantor pos kurir posnya itu udah di depan rumah nganterin ini Google AdSense. Ya Allah, saking kurang sabarnya kita ya menunggu ya guys ya. Jadi memang tergantung dari lokasi kalian, ada yang bisa sampai 2 bulan, ada yang hanya 2 minggu, ada yang 1 bulan. Ini alhamdulillah punya Haru and Z Family ini pas 1 bulan. Jadi waktu dikirim request PIN yang pertama itu tanggal 3 Agustus dan tanggal 3 Septembernya udah kita terima. Buat teman-teman yang belum dapat Google PIN Google AdSense-nya, semangat ya. Bersabar dan tetap berkarya. Bye bye.